kita lagi jalan di mall gue. Nikita Mirzani beri sindiran pedas pada Uya-Kuya soal setir anak kecil membencinya. Aktris cantik Nikita Mirzani tampaknya kembali dibuat naik pitam. Hal ini diketahui lewat unggahan teranyar yang dibagikan Instagram story pribadinya pada Senin 2 Desember. Nikita kesal lantaran ulah seorang pria yang ia sebut dengan panggilan Raja Gimik. Usut punya usut, si Raja Gimik yang tak diketahui identitasnya ini disebut Nikita telah menyetir seorang anak kecil agar membenci dirinya. Abis lihat tayangan, si Raja setting bikin ulah pakai nyuruh anak kecil ngebohong. Bohongnya gak masuk akal lagi, tulis Nikita Mirzani dengan menyematkan sebuah emosen. Aduh, ada aja lagi orang ngajakin perang pakai anak kecil di setting-setting suruh benci gue. Emang dasar kadal buduk. Tunggu siang ya, gue bantai lo, tandas ibus tiga anak itu menimpali. Kira-kira siapa ya yang dimaksud mbaknya? Tebak dong guys. Tulis akun Instagram Lambe Turah Season 1. Tak disangka dengan kompak Neter menduga jika yang dimaksud Nikita adalah presenter Uya-Kuya. Bahkan tak tanggung-tanggung, sejumlah Neter ramai menandai akun Instagram Uya-Kuya di kolom komentar. Uya-Kuya seru, beberapa akun menimpali. Di samping itu ramai Neter menyerukan dukungan pada Nikita Mirzani. Mereka mengaku maklum dengan kemarahan Nikita yang diduga lantaran pertanyaan yang dilontarkan oleh Uya-Kuya pada putri Barbie Kumalasari tersebut. Itulah guys kemarahan Nikita Mirzani pada si Raja Gimik yang diduga oleh sebagian netizen adalah Uya-Kuya. Benarkah Uya-Kuya? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.